Sobat Bola. Satu negara menangis Brazil kalah saat adu penalti. Kroasia versus Brazil dengan skor 1-1. Pertandingan antara Kroasia melawan Brazil menghasilkan skor 1-1 dengan adu penalti 4-2. Dalam lanjutan matchday perempat final akhir di Piala Dunia. Laga ini berlangsung di Hatar, tepatnya Education City, pada waktu tadi malam. Aksi dramatis Neymar Jr. pada masa perpanjangan waktu membuat satu stadion supporter berbahagia dengan skor unggul. Akhirnya pada babak penalti berlangsung, suasana alam di stadion menjadi hening ketika penalti kedua skuad ini. Fenomena ini menjadi berubah dan membanjiri tangisan air mata saat Brazil kalah. Pada babak ke-1 berlangsung, beberapa peluang tendangan syuting ke gawang kedua skuad ini tak menghasilkan gol. Setelah jeda minum pada babak kedua berlangsung, skuad Brazil menaikkan tempo serangan yang cepat, tapi itu semua Kroasia mengatasi serangan Brazil. Saat injury time Neymar Jr. di menit 106 dan disusul Bruno Petkovic di menit 116 menghasilkan gol imbang. Dan setelah berlanjut adu penalti berlangsung membuat Brazil kalah. Kroasia lolos ke perempat final sedangkan Brazil gugur di perempat final. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.